Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol sama Andrew lagi dan dikasih lihat ularnya. Guys, kemarin banyak yang DM gua, WhatsApp gua nanyain, ini channel tentang ular, mana ularnya? Sebenarnya gua menghindari ada ularnya. Tapi demi kalian, sebenarnya ngeri. Jadi kali ini kita mau ngobrol-ngobrol sama Andrew lagi dan dikasih lihat ularnya guys. Jangan gitu. Hai Drew. Halo ya. Drew, gue nervous Drew. Oke. Ingin apa? Jadi gitu, kita sekarang kasih lihat ular-ular yang lu ada sekarang. Ya. Oke. Dari kecil. Yang kecil lah. Ampun. Oh. Guys, ini menurut maksud ular kecil. Gila. Ini ya. Ya. Ini more basic dari ball python. Ya. Pastel. Jadi kayaknya hampir di semua kombinasi-kombinasi morph itu pastel ini pasti ada deh. Bukan pasti ada, cuman sebagian besar ada pastelnya. Ada pastelnya. Ini benar-benar basic banget. Nah, ini dia. Wah. Morph apa sih? Kalau di ular itu morph apa? Morph itu ya apa ya? Mutasinya. Jadi mutasinya. Iya, jadi dia kayak jenis warnanya dari ular lah, apa? Tantara. Dulu kasih lihat gua dulu. Dulu. Ini kalau dibandingkan dengan yang normal, dia beda warna, dia lebih cerah. Apalagi waktu dia kecil, itu lebih kuning. Warnanya kalau pastel itu lebih kuning. Oh, jadi dia tadinya kuning jadi begini? Ya, kalau python udah besar, emang ada warnanya harus berubah. Jadi gelap sedikit. Oh. Gitu. Itu guys. Oke. Okay. Ini kan, gue mau tanya nih, ini tuh udah paling gede atau dia bisa udah bertumbuh lagi? Mungkin bisa sedikit sekali. Bisa sedikit. Ya, ini beratnya udah 2 kilo. Wow. 2 kilo. Iya nggak guys, tadi guys lihat ke tadi mukanya, lihat ke tadi ih gitu. guys. Oke, tuh nggak apa-apa guys. Nah ini jinak yuk. Oke. Okay. Malah ini kalau ball python itu mah lebih udah besar tuh lebih kalem dibanding waktu kecil. Gitu. Coba kalau nih guys. Kalau mukanya kesana, aku udah dipegang. Serius, gue berani pegang dulu. Lembutnya, halusnya. Ini asli, ini gue berani pegang. Yang penting mukanya kesana. Ini pastel adalah morph basic, bisa disebut morph basic. Morph basic, guys. Ini namanya pastel ball python. Ya. Udah. Gak mau coba pegang? Ntar lah. Hah? Ntar lah tuh. Oke. Guys, jadi kita udah lihat satu morph ball python namanya pastel. Ya, tuh. Guys, tadi lihat enggak? Tadi lihat ya kalau mau scroll back tadi. Tadi dia mukanya. Lanjut. Kedua. Nah, gede juga bro. Iya. Kita ada di sini, ini champagne. Ini champagne ball python, guys.
galak. Kebetulan ya ini galaknya kayak gini yo tuh. Galaknya tuh gimana? Gimana? Lihat ya tuh. Guys, dia ngeliatin gua terus, guys. Stres kan kelihatan badannya diem, gua yang tadi lebih santai kan. Nah, itu tuh lebih itu. Gitu ya. Dia lebih kayak apa? Itu tense gitu ya, tense banget, guys. Nah, di champagne ini lu bisa lihat bedanya sama yang tadi. Oke. Jadi apa ya? Champagne itu morph-nya kayak benar kayak hilang gitu ya. Apanya? Pattern-nya ya. Pattern-nya hilang kan sisa di warna. Iya, pattern-nya. Tapi ini keren banget loh, guys. Warnanya tuh benar-benar vintage gitu. Ya, warnanya kayak coklat, pattern-nya habis ya, champagne dia. Oh, ini disebutnya ini basic juga, salah satu morph. Ya, basic ini single morph. Single warm champagne. Wall Python. Yes. Rada galak. Galak. Tapi itu berarti semua champagne galak atau cuma yang ini doang nih yang punya? Champagne ini emang terkenal malt yang kelakuannya galak. Champagne ini. Oh. Gitu. Kalau itu galak dibanding yang tadi ya, pastel. Ya emang di champagne ini orang banyak bilang katanya galak deh. Oke, gitu ya. Oke. Okay, bro. Next. Thank you. Kabel. Oke. Aduh. Nah, sekarang yang kecilan lah. Pak Eji ya. Ini juga sama, basic juga. Enchi ball python. Yes. Dan umum, morph umum ya di ball python. Single morph juga. Oke. Okay. Ya warnanya agak sedikit keemasan gitu. Oh iya. Oke. Okay. Keren ya. Agak gold gitu. Nah, ini dia beda sama sembe tadi di ini mirip pastel, ada patternnya, ada ini tetap ada pattern. Jadi dia lebih ke warna aja sih kalau enchi ini. Tapi pattern-nya juga beda itu dia sama pastel ya. Iya, Cepen juga. Oke, ini mau coba ya? Enggak, masih enggak. Enggak dulu, tidak. Okay. Ada yang lebih baik lagi, enggak yang iya. Tuh dia masih, guys, ini terus begini loh. Enggak. Tuh, dia tiba-tiba dia ngomong gitu. Yaudah, oke. Okay. Oke, next. Nah, ini masuknya ke morph gelap ya. Cinnamon sebetulnya dia gelap, warnanya cenderung lebih dark. Single morph juga, ini masih single morph semuanya. Pegang dulu, dia ngomong liatin. Nah, dia warnanya tuh, dia bawa jin gelap. Jadi kalau kita mau bikin roller yang gelap-gelap ini, kita bisa pakai digabungin sama yang ini ya. Supaya ada kesan gelap. Ya, gitu. Bahkan ini kalau dikawinin sama yang jenis ini lagi, Super Cinnamon itu benar-benar ularnya totally hitam ya. Benar-benar hitam? Ya. Full black. Soalnya gue lihat tuh di Instagram lu, di Instagram Pitlab, guys. Ada yang benar-benar putih semua. Oh, itu beda lagi, yo. Itu beda lagi. Nanti kita bahas kesana. Oke, okay, oke, okay? Oke. Okay. Ini udah ya. Injek lagi kan? Apa keluar itu dua?